Halo Ayang. Bruh. Apa sih? Kenapa sih kamu pengen berantem terus dari tadi? Oh. Apa sih kamu nih? Aku gak gimana-gimana kok. Kakak lagi di pom bensin juga kok. Semarang. Wait a minute. Kamu ngapain? Diteleponin gak diangkat. Oh. Ih. Kemana aja sih? Kakak mau minta murah, kamu kemana aja sih? Ini. Aduh Allah, orang gitu banget. Ya udah, terserah kamu aja lah. Ya udah, kalau mau putus-putus aja. Oh. Gak apa. Ya udah sih, terserah. Ya terserah pokoknya. Terserah kamu ngomong gimana. Ya udah, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Assalamualaikum. Maaf, aku duduk di sini. Sorry ya. Biasalah. Masya Allah. Tanpa berucap. Kak. Kakak, assalamualaikum. Wow. Iya, sama siapa dong? Kan adanya kamu doang. Enggak, udah enggak. Aku enggak mau kan duduk sini. Boleh kan? Kamu jalan-jalan sini. Jalan sini. Manis banget soalnya. Kak, kamu pernah gak sih ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu? Belum pernah tapi jangan sampai. Pasti kamu yang pernah ke orang lainnya. Gak usah jawab kok. Aku tahu kok jawabannya. Biasanya gitu sih cewek cantik. Iya, emang ngeselin cewek-cewek cantik. Mantan-mantan aku tuh cantik. Cantik sih sebenarnya. Cuma ngeselin semua. Kamu jangan ngeselin ya. Ya udah, aku izin mau nyanyi aja, mau hibur di sini. Mau nyanyi. Aku mau nyanyi jam 9 di sini. Iya. Iya. Emang di sini mau ngapelin kamu? Enggak juga kali. Kenapa? Iya, aku nyanyi di sini. Boy jayanya ini, biasa sangat menyedihkan. Tut, hampa terasa hidup ini. Tubuh putih guncang, tapi hampas batu jayanya. Hampa terasa hidup ini. Yuk, kameran yuk. Hidup putih guncang. Dan pas batu aja ya. Kenapa gitu geleng-geleng banget sih? Aduh, tunggu aku nelfon. Halo, Kang Fahmi. Nih baru nyampe Jakarta, Kang Fahmi. Iya. Ini sama ibu-ibu penjual es, Kang Fahmi. Iya, pakai baju putih. Celana kuning ya. Sepatu warna putih. Converse. Oh. Iya. Masa Kak Pami? Saya kan mau beli tadi Kak Pami. Malah dikasih gratis. Karena kamu terlalu tampan mas. Aduh. Apa sih mbak? Kamu jangan genit kata saya Kak Pami. Kamu jualan ya jualan aja kata. Aku kan gitu Kak Pami. Iya malah. Mas nanti kamu ke alamat aku ya. Mbak. Ibu. Kalau mau jualan ya jualan aja. Kata aku gitu Kak Pami. Iya, malah aku dicolak-colak ininya sama Mami. Ish, apa sih kataku ini? Don't touch me, don't touch me. No. Iya. Mau lihat ya Mami? Emang cantik sih orangnya cantik. Cuman bawa anak sih dua. Iya, ingusan yang satu ingusan, yang satu minta jajan terus tuh Mami. Mau kesini kan Mami? Ya udah, anda tunggu di sini ya. Siap. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah. Kak, ini di mana sih? Sorry ya, aku bohong ya. Sorry, aku bohong. Kalau nggak bohong sehari tuh kayak ada yang kurang aja gitu. Tapi kamu mirip artis loh mukanya. Mirip Anya Geraldine, tau Anya Geraldine? Wait a minute. Tapi mirip, mirip loh badannya, mirip Anya Geraldine gitu. Ya udah aku mau nyanyi lagi. Aku
aku sangat-sangat disyukurin banget punya suara emas kayak aku gitu. Bapak aku juga bilangnya, kamu tuh udah luar biasa banget, perfect banget katanya gitu. Makanya aku ya bersyukur parah sih gitu. Kenapa? Enak suara aku, emang enak aku menyanyi. Aku satu hari bayar guru les aku tuh 300 juta. Bayangin dalam satu bulan berapa? Iya. Dibayarin Raffi Ahmad dong, aku saudara Raffi Ahmad. Yaudah, aku mau nyanyi lagi aja lah. Mahaya ma ini. Kupejamkan mata ini. Ku coba tuh kemenyupakanmu. Segaya kenangan indah tentang dirimu, tentang cintaku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata. Menyusut hingga ke jiwa Tuhan toyongnya. Apa kamu pijit-pijitin aku? Cie. Biar. Oh, biar ini ya, kangen ya. Kalau kangen bisa ngeliat video aku gitu. Eh, aku juga tahu kok. Kamu dari tadi gombal-gombalin aku kok. Aku paham kok maksud kamu. Aku udah punya ayah loh. Tapi putus, berputus tadi. Sedih banget. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali. Alhamdulillah, murid kesayangan guru vokal aku tuh begini. Masya Allah. Apa sih kok ketawa? Melecek banget sih ketawanya. Gak lucu juga kok ketawa, siapa yang... Emang aku Kang Sule buat kamu ketawa? Bruh. Ih, apa sih kamu? Enak kan suara aku kan? Enak kan? Aku? Bruh. Kan aku bilang tadi, aku mau nyanyi-nyanyi jam 9 nanti. Kamu ngapain di sini? Nemuin dijemput pasti bukan sama ayam sama Grab kan? Ih, kasihan deh lo. Tapi nasib kita sama jam lo. Jam lo di sini gitu. Emang nggak jam lo? Enggak. Oh enggak. Oh, udah punya ayam. Oh, emang buaya betina sih emang begitu ya. Udah kelihatan sana sini deket jalan sana sini sama cowok zaman sekarang memang begitu. Aduh, kak senang ya jalan-jalan sama cowok genti nanti 2 minggu lagi genti. Oh, Yesus gimana dong? Hah? Yakin? Bener? Yakin satu doang? Bohong banget sih mukanya, bohong banget kayak cewek-cewek begini, cowoknya satu. Pada seratus. Nanti ke KPI ini, udah kelihatan nih kota. Enggak. Mau nyanyi lagi aja aku mah. Enggak nyanyi terus. Apa? Yang tahu banyak. Hah? Aku nggak free, aku duduk di sini santai kok. Apa? Apa? Jengkel banget sih mukanya. Emang aku bikin jengkel kamu? Enggak juga kan? Aku juga. Kamu duduk, aku juga duduk. Kita sama-sama duduk kok, santai. Kamu bedanya kamu diem, aku nyanyi, kan menghibur aku. Kenapa ya tata begitu banget sih? Ish, aduh. Ajudan Ana nih. Ajudan. Ajudan Ana. Ah, ini dia ajudan. Ada bapak-bapak, teman-teman. Antum pakai celana pendek terus ajudan. Kenapa? Hujan terus tadi. Oh, kalau hujanan. Dari tadi.
gomban-gombanin anak tayo sa ajudan. Apa? Iya emang sih cantik, tapi dari tadi gomban-gombanin aku. Padahal hidupannya cowok ya ajudan. Hah? Ajudan, sikat. Oke. Fokus ya. Ya! Aduh, ajudan anak genit banget. Aduh, kalah saing anak sama ajudan. Sama apa? Sama-sama gila gitu maksudnya apa gimana sih? Hah? Aneh. Hah. Nyanyi aja ya. Pakai ini. Kak, ini. Aku mau nyanyi. Sayang, boleh pencetin ini enggak? Wait a minute. Pencetin yang ini. Pencetin. Bunyi enggak sih? Pencetin ini. Yang deken dong. Aduh. I'm sorry. Aku sehat, aku wayas. Aku makan kok setiap hari. Aku minum cucu kok setiap malam. Udah tau. Sehat-sehat aja ya. Ah. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد يا الله يا ربنا أمكن إلى دوسة حمبام إلي يا الله عصيتك ربي وأنهلتني وتسترني رام عني عديد لأنك ربي غفور رحيم بكل الورى والعبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود
minkal mazid. أتيتك يا خالقي باقيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الأيلة قنت فذا يوم عيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. الحمد لله الله صلى الله عليه وبارك عليه. Kaget kenapa kak? Kenapa? Aneh kenapa? Ya gak nyambung. Gak nyambung gimana? Ah, gak enak banget kalau ngobrol begini. Gimana kalau izin di situ boleh gak? Kalau aku duduk di situ boleh gak? Please. Boleh. Geser sini dikit sih. Ya. Cantiknya kelewatan soalnya. Sakit gimana sih? Kamu kenapa ketawa terus sih? Aku keganggu aku selawatan gitu. Hah? Speechless? Iya. Kayak gimana? Ya kan masukkan ke awalnya awkward gitu. Iya. Gak nyangka aja. Oh gak nyangka aja. Pas salawatan gak nyangka aja gitu ya. Aduh Masya Allah. Enggak kok, siapa yang masuk ke kamar? Aku mau taruh ke bawah. Masya Allah. Masya Allah. Keganggu gak kalau aku salawatan gitu? Enggak. Malah mending salawatan. Mending salawatan daripada kayak tadi ya. Aku minta maaf banget tadi ya, sorry banget ya. Aku nih sebenarnya kan mau ngisi acara salawat gitu. Oh, di... mau nyanyi. Enggak, sebenarnya aku tuh mau ngisi acara salawat gitu. Tapi di salah satu kafe ada gitu di kota Jakarta ini gitu, di daerah Kemang sana. Aku mau ngisi acara salawat. Kira-kira aku nih sebenarnya mau ngajak semua yang ada di kafe tuh salawatan bareng-bareng. Milenial zaman sekarang sih, mereka tuh masih cinta nggak sih sama salawat, masih rindu gak sih sama Nabi Muhammad, mereka tuh masih mengharapkan gak sih syafaatul uzma ila yaumil qiyamah gitu. Setara langsung aku tuh mau syiar kepada mereka semua dengan syair aku bisanya syiar dengan syair bukan dengan ceramah gitu. Kamu masih senang dengar sholat gitu? Iya. Senang? Nyaman gak? Tapi yang tadi baru dengar sih. Oh yang itu? Iya. Itu baru dengar. Biasanya dengar yang sholat mana? Kan katanya baru denger. Maksudnya yang musik-musik kayak tadi kayak maksudnya nada-nadanya alunannya itu kayak baru denger. Gimana gitu? Yang ini baru denger. Itu kayak ya modern kali. Oh, modern kali ya. Yang salatan dulu gimana? Maksudnya itu dikemasnya tuh. Oh, dengan modern gitu. Ya. Oh, gitu. Masya Allah. Kira-kira layak enggak sih buat ngisi?
Enggak sih, emang solawat kan emang kayak gitu, cuman mungkin yang lagu ini tuh kayak baru dengar. Kayak baru dengar. Emang ini lagu baru. Jadi solawat baru, syair aja sih sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Enggak nyangka. Kamu seneng ada laki-laki solawatan gitu? Mau enggak punya calon imam bisa solawat gitu? Mau dong ya. Mau ya. Mau ya. Kamu kalau ngeliat laki-laki, aku mau nanya deh sama kamu. Kamu kalau ngeliat laki-laki tuh yang pertama tuh dari apanya sih? Milenial zaman sekarang nih ngeliat laki-laki dari apa sih? Pertama apakah dari agamanya atau dari tampannya apa dari mapannya atau dari apa kan kamu? Ya udah pasti tuh dari agamanya dulu kan, kalau beda agama kan udah nggak bakal bisa bareng. Yakin kalau jelek mau? Kalau pintar agama jelek mau? Jawab. Jawab dong. Enggak. Apa? Ini jujur. Gimana? Aku... Gimana maksudnya? Banyak alasan sekali sih kamu. Enggak, maksudnya gimana? Ya yang cocok aja, enggak yang perlu ganteng, tapi pas gitu. Pas. Yeah. Yang gimana? Terus yang pertama agama, yang kedua? Sayang sama kedua orang tua. Tua. Sayang sama birrul walidain kedua orang tua mau ya. Mau banyak duitnya kalau enggak sayang sama orang tua enggak sih kayak. Enggak, no ya. Enggak banget ya. Enggak, aku soalnya suka yang family man gitu. Oh, family man ya. Sayang keluarga gitu ya. Mas emang suka gini ya, ngajak orang baru ngobrol gitu. Iya emang kenapa risih? Risih gitu. Enggak sih, cuman kan apa? Takut. Takutnya mas orang jahat gimana? Malah aku yang takut. Takut jatuh cinta sama kamu gitu. Aku dari tadi sesak napas dari samping kamu nih. Kenapa? Mungkin separuh napas aku dari kamu kali ya. Gimana kalau kita tukeran tulang aja? Aku tulang punggungmu, kamu tulang rusukku gitu. Iya. Gimana? Mau kamu mau jadi tulang rusukku dan aku tulang punggungmu. Kamu percaya kata pepatah tak kenal maka tak sayang itu? Percaya enggak? Aku nanya, kamu percaya enggak kata pepatah itu? Iya percaya. Kalau kau sih enggak? Kenapa? Sangat enggak percaya banget. Ya soalnya aku belum kenal sama kamu aja udah sayang gitu. Aduh, masya Allah. Kita belum kenalan ya? Nama kamu siapa? Siapa namanya? Silvi. Ya. Kenalin. Siapa? Tuh kan kamu nanya kenapa sih perempuan? Nanya balik kek. Kenapa sih perempuan tuh maunya? Ditanya mulu, nanya balik kek sekali-kali perempuan. Gitu banget sih jadi perempuan. Aku Dianu namanya. Siapa? Dianu. Dianu. Dianu gerakan Tuhan penjagain kamu. Gitu. Aduh. Makanya belajar di mana? Hah? Ngegombal. Enggak, bukan belajar itu isi hati aja sih. Iya. Kamu sering ke dapur, sering? Kenapa? Ke dapur sering enggak? Sering. Sering ke dapur. Soalnya di kosnya dapur sama kamar dekat jadi sering lewat. Kamu masih ngekos di sini gitu. Iya. Pengen enggak ada yang nafkahin gitu? Tapi enggak sekarang deh. Kenapa enggak sekarang? Why? Belum mau merit. Emang sekarang berapa usianya? 24.
mau nunggu kapan? Kamu wanita itu dompet udah layak banget buat menikah. Mama sudah nikah? Belum. Ini lagi nyari sih ini. Semoga aja ada. Ada yang mau gitu. Tapi emas emang suka solawatin cewek-cewek gitu. Bukan solawatin cewek-cewek, solawat aja. Solawat aja. Ada enggak cewek enggak cowok juga kok. Iya, masih mending mas solawatin aja deh kayak enak gitu. Aku tuh enak. Kaget kok. Enak, kaget. Apaan banget sih? Kok bisa? Kok bisa ya? aduh, Masya Allah. Tadi belum. Tadi, kamu sering berarti ke dapur ya? Sering? Nanti besok-besok jangan ke dapur lagi ya? Aku sadar sama kamu. Aku minta tolong sama kamu. Besok-besok kamu jangan ke dapur lagi. Please. Kasihan gula. Insecure, kalau manis sama kamu. Kok nyaman ya duduk sama kamu ya? Kok nyaman gak sih? Ngerasa nyaman gak duduk sama aku? Enggak usah dijawab, aku tahu kok jawabannya. Aku tahu kok jawabannya. Apa? Aku tahu kok jawabannya. Pasti nyaman banget kan? Insya Allah, kaki gak apa-apa ya? Gak. Bisa jalan, bisa? Bisa. Ayo, kapan? Gimana kalau satu minum berdua aja? Jangan? Oh jangan ya. Aduh, Masya Allah, cocok lah ya buat ngisi acara salawat gitu ya. Cocok banget ya. Terus abis ngisi acara salawat gitu, aku juga selang 7 bulan lagi mau ngisi acara sabakut tilawatil Quran gitu kan di Bandung. Aku izin ngaji atau izin murojaah di samping kakak boleh? Boleh. Boleh gak apa-apa. Kakak ada surat yang kakak senengin gak? Siapa tahu aku bisa bawain gitu. Surat Yusuf. Kenapa suka surat Yusuf? Biar suaminya kayak Nabi Yusuf gitu. Hah? Betul. Emang kakak apal semuanya? Bukan apal. Bisa kan bawa ada Quran gitu. Ya kan? Surat Yusuf. Apa? Iya, selain hobi emang harusan. Kewajiban. Kok hobi sih? Kewajiban ini. Iya. Kamu sering baca Quran? Sering ya? Sering lah. Sering. Enggak banget, tapi nanti kalau jadi istri aku, kamu gak apa-apa ganti pakai hijab terus baca Quran setiap hari, Mbak? Kok gak jawab? Ya, kalau nanti sama jodoh aku, ya emang mau berhijab. Kalau ini jodohnya gimana? Ya siapapun jodohnya gitu loh. Emang mau kalau ini jodohnya, aku tekankan sekali lagi. Ya, aku kan gak boleh bilang enggak juga, karena kan kehidupan orang kan ke depannya gak ada yang tahu. Oh iya, udah dewasa banget sih kamu, Masya Allah deh. Udah calon idaman mama aku deh. Aduh. Boleh yang, aja dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'an wa in kunta min qa
قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن aduh kenapa kakak berkata-kata aku maaf, aku gak sengaja, aku gak lupa. Aduh, insya Allah. Cocok gak sih kat buat ngisi acara misal bawa hotel-hotel Quran gitu? Layak gak sih gitu? Kalau buat jadi imam, kamu layak gak sih? Sengaja aja deh. Hah? Mas ngaji aja deh, enak. Enak, ngaji lagi boleh sekali lagi. Ada surat lagi selain surat Yusuf. Ayo. Aku mau dengar Al-Fatihahnya versi Mas. Al-Fatihah. Kamu mengaminkan ya. Kamu kamu sebagai makmum ya. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Mas tuh suka ngomongin di masjid gak sih? Apa? Enggak kok, aku kan masih santri, masih kecil, tidak belum layak gitu. Cocok tau. Ah? Cocok? Cocok buat jadi imam kamu gitu, bagaimana sih? Imas mah. Emang gak mau gitu? Aduh, minum deh. Emang gak mau punya calon suami kayak aku? Enggak, aku nanya aja sih. Ah. Gak mau sama aku. Gini deh. Aku kasih kebebasan ya sama kamu. Maksudnya? Kamu mau sekarang, kamu mau pacaran dulu sama orang lain gak apa-apa. Mau senang-senang dulu sama orang lain gak apa-apa. Tapi ingat, tapi nanti nikahnya sama aku, mau gak? Aduh, aku mah gak bisa percaya sama orang baru gitu tau. Aduh, sering disakitin berarti kan tadi bilangnya enggak? Ya enggak gitu, cuma kan harus ada, aku tau, jaga-jaga. Oh, jaga-jaga. Emang aku mau ke penjahat gitu? Ada muka penjahat gitu? Enggak gitu tau. Enggak. Aduh, insya Allah. Aku juga kebetulan punya single terbaru. Kamu denger single aku nggak? Boleh. Tapi lagu pop, cuman agak ke religi gitu sih. Aku baru
baru 2 minggu kemarin sih aku rilis gitu. Itu ciptaan aku sendiri. Jadi begini ceritanya, ada dua orang laki-laki yang mencintai satu wanita. Tapi dua laki-laki ini berteman dengan bayi. Tapi yang satu mengalah demi temannya, demi kebahagiaan temannya gitu. Aku boleh bawain itu. Dan itu pengalaman aku pribadi gitu. Aku yang mengalah buat dia gitu. Sekarang aku bawain buat kamu, oke? Tapi aku bawainnya izin tatap mata kamu ya. Kamu juga izin tatap mata aku. Ya gitu. Oh gitu. Mm-mm. Biar apa? Kok biar apa sih? Biar aku nyanyi aja. Biar kamu jatuh cinta sama aku. Biar apa lagi jawabnya? Nanyanya biar apa? Boleh ya? Boleh gak aku cinta teman-teman kamu? Iya, boleh. Kamu tadi siapa namanya? Silvi. Sini dikit dong. Kejauhan banget. Iya. Pelan-pelan, aduh. Pelan-pelan banget gesernya. Masya Allah. Boleh ya? Iya, boleh. Sini dong, jangan gitu. Iya, oke. Boleh ya? Lembar kamu ke rumahmu, minta restu ayah dan ibumu. Lembar Silvi ke rumah Silvi, minta restu ayah ibu Silvi. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imammu. Kenapa harus tangkap gitu? Oh, iya. Kenapa harus nanya? Ngomong dulu sih, tangkap aja kali dari tadi. Kenapa harus nanya dulu sih? Ya aku tuh gak tahu. Tangkap aja sih dari tadi. Oh, iya. Mau dilamar sama aku? Apa? Kamu mau dilamar sama aku? Kenapa? Why? Mas. Apa? Itu lagu aku lah. Bagus. Apa katanya liriknya tadi? Ingat. Lamar kamu ke rumahmu, iya. Minta restu pada orang tua, jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imammu. Iya, imammu ya. Mau deep banget sih mas. Hah? Dalam. Hah? Lagunya dalam. Dalam banget ya. Dan itu bagus. Aku nyanyiin, aku ciptakan lagu itu khusus buat kamu lah sebenarnya. Kamu gak percaya ya? Enggak percaya. Kok kita samaan begini? Ya? Aduh, Masya Allah. Kok gak jawab sih? Kok gak jawab? Mau gak dilamar sama aku? Kasih. Yakin gak dipertimbangkan? Bucin tau. Cowok aku. Bucin cowoknya? Enggak gitu. Ya, mas datengnya telat. Emang udah dateng ke orang tua cowoknya? Aku nanya, ah? Ya maksudnya ya tapi kalau cewek kan kalau misalnya punya pacar itu harus selalu dikenalin ke ibu tahu. Gitu. Kan sekarang tuh banyak pacaran aja cowoknya jahat. Iya sih. Iya kan emang mas nggak suka dikenalin sama cewek. Tapi aku nggak mau pacaran sama kamu langsung nikah gitu. Aku langsung mau taarufin kamu. Gitu. Gimana? Emang alasan mas tuh mas bercanda. Mas emang segampang itu gitu nilai cewek. Kalau aku jahat gimana? Enggak, kamu kan udah kelihatan orang baik. Mana mungkin aku berprasangka buruk ke kamu? Enggak mungkin lah. Udah kelihatan kok. Emangnya mas enggak mau nilai dulu cewek itu dari sisi apanya? Mas kan tadi cewek itu satu sih, tukang marah, ngambek, gitu terus. Iya emang. Itu kenapa? Tulang rusuknya bengkok wanita itu. Bener. Enggak kayak laki-laki. Mas dulunya pesantren ya? Iya. Kenapa emang? Kamu jangan natap aku kayak gitu dong. Aku enggak kuat, enggak kebalik.
tahu, kan harusnya yang salting di sini. Oh iya ya. Mas pesantrennya di mana? Jana di Serang. Pantesan pinter ngaji. Kan pinter, masih banyak teman-teman aku kok yang sering yang pinter-pinter. Kau mau tebak-tebakan deh sama kamu ya. Kita terlalu serius dari tadi. Kau mau tebak-tebakan. Kamu tunjuk. Kamu sebut apa yang saya tunjuk. Contoh ini, HP dengan cepat. Oke, okay. Kamu tetap lihat mata aku ya. Lihat mata aku ya. Oke. Okay. Lihat mata aku ya. Kamu manis banget sih senyumnya, aduh Masya Allah. Oke okay, ya. Kamu sebutin apa yang saya tunjuk, oke? Okay. Jam, tangan, kaki, gelas, kaki. Ini? Celana, baju. Ini? Hidung. Ini? Ini? Kamu. Ini? Kamu. Ini jodoh kamu, ini jodoh kamu loh. Ketebak ya? Iya. Gak ketebak ya? Plot twist. Hah? Plot twist gak ketebak. Gak ketebak. Kamu Inggris terus dari tadi ngomongnya. Gue mana ada, baru tahu sekali. Oh baru sekali ya. Kamu udah 4 umurnya. Sama masuk dong apa? Kita, sama. Masuk. Tapi aku tuh gak mau seumuran sama kamu. Ya enggak dong. Maunya seumur hidup kita. Udah berapa kali digombalin? Hah? Kamu gak? Digombalin aku gitu gak jatuh cinta gitu. Digombalin, aku tuh lebih enak kayak gitu. Sip, aku minta alamat kamu. Kamu kan nggak mau digombalin, aku mau diseriusin ya. Jangan deh, nanti aja kalau aku udah ngomongin pacar. Anjir, dari cadangan. Jangan dong, aku harus hargain dong ya. Aku jadi cadangan kamu, maksudnya bagaimana sih? Ya kan misalkan kalau sama cowok aku nggak jodoh ya udah baru aku kasih kesempatan ke cowok lain. Oh, emang mas mau misalkan kayak mas punya pacar terus pacar mas ditawarin ada cowok mau sat-sat gitu terus masnya ditinggal emang mau kayak gitu? Kalau aku mau. Masuk. Alasannya? Kalau dia benar-benar cinta sama aku ya nggak bakal ke orang lain. Ya gitu. Sama dong kayak aku juga. Oh kamu cinta sama dia? Cinta juga kan sama aku gitu. Udah. Aduh gemoy banget sih kamu. Ih, gemoy banget pengen aku ajak jalan-jalan rasanya. Aduh, insyaallah. Tapi aku mau minta maaf sih sama kamu. Kenapa? Jadi sebenarnya aku dari tadi nyanyi-nyanyi enggak jelas. Terus selawatan. Terus ngaji. Terus gombalin kamu. Sebenarnya aku dari awal sampai sekarang dari tadi itu aku tuh lagi bikin sosial eksperimen konten prank selawat gitu. Kamu enggak sadar ada kamera. Enggak, sorry ya. Kamu udah baper beneran ya. Kamu gak sadar kamera gimana? Tuh, kelihatan gak tuh? Tuh, oh jangan tuh. Kelihatan gak? Nih. Satu lagi tuh. Nih. Aduh, jadi semua yang kita bicarakan tuh dari awal sampai sekarang tuh direcord di dua kamera ini. Izin diupload di channel itu aku boleh. Kenapa kok muka kecewa banget sih? Ya enggak, cuman mas tuh emang Mas pasti sering kayak gitu cewek, nanti kok cewek baper gimana? Tanggung jawab kok aku. Banyak dong yang harus tanggung jawabin. Aduh gak bisa jawab kalau udah begini. Oh jadi mas tuh youtuber. Iya aku konten kreator, bukan youtuber, konten kreator gitu. Ini serius ini di upload gimana apa ya? Gak mau, kamu gak marah? Gak. Ayang kamu gak marah? Enggak, kan mas juga gak macam-macam. Iya enggak lah. Tapi aku macam-macam mau nikahin kamu gimana? Halo.
Ya terus lanjut. Mau gak dinikahin sama aku? Aku tekanin sekarang. Ya. Enggak, jangan. Yakin gak mau? Jangan apa? Nanti aja. Kapan? Kalau aku belum nemu jodoh. Oh, aku belum nemu jodoh. Ya udah deh, aku doakan semoga kamu langgeng sama banyak yang ya. Semoga sampai ke pelaminan deh, enggak apa-apa. Jangan juga sih. Jangan sampai ke pelaminan sih. Iya apa? Aku punya, kamu punya Instagram? Punya dong. Aku boleh follow Instagram kamu? Aku aja yang follow. Oh. Ah, enggak juga kok. Nama aku Ronan Saiful Geban Instagramnya. Enggak, biasa aja kok. Iya. Apa lo? Cewek yang follow duluan. Oke deh. Aku deh yang follow. Bukannya kamu yang tadi minta, gimana sih? Nah. Serius ini? Ntar kita tata. Mas ini following cewek semua ya. Hah? Pasti mas itu di sini following cewek semua. Enggak juga sih. Ya udah aku follow back. Karena mas tuh sering follow back. Cewek. Enggak. Tapi aku sama kamu tuh kayak beda aja gitu. Iya. Yeah. Kamu ngerasa beda enggak sih sama aku? Aku nanya deh sama kamu. Ya, atmosfer dari belakang ke depan beda emang. Ah, bohong banget sih, jujur. Apanya? Kenapa sih cewek gengsi banget sih ngakuin itu? Gimana dong? Tinggi banget sih kamu gengsinya. Malu-malu tapi mau sebenarnya. Emang iya? Iya. Udah kelihatan kok dari matanya. Ya udah deh. Gimana kalau kita makan dulu di luar? Yuk, kita makan mulai. Oh, kita. Ayo. Boleh. Apa yang nggak punya uang? Ah, cewek bohong banget sih. Ayo, makan yuk. Ayo makan. Ini tapi mas yang bayar ya? Iya. Jangan, Kak, jangan. Ayo.